ini salah satu tempat penyewaan pakaian pada embuk catam maya. Kita sudah ada di Istana Gyeongbokgung dan kita lihat mereka menggunakan pakaian adat Korea, pakaian khas, keren banget. Sambil menunggu upacara pergantian penjaga istana. Ini istana kerajaan terbesar yang ada di Seoul. Upacara pergantian apa namanya penjaga, dan ini sangat luas sekali, pengunjung juga sangat ramai, dan kita masuk di sini kita nggak perlu bayar lagi karena kita sudah membayar ya nyewa bojonya dengan harga 25 won. Keren banget ini upacara pergantian penjaga sebentar lagi. Ini kita menyaksikan upacara penggantian penjaga istana yang dilakukan 3 kali sehari. Ini yang pergantian pertama jam 11, nanti jam 2 diganti lagi. Nah, kita ngantri untuk berfoto sambil menunggu selesai pergantian. Dan wajah mereka mirip-mirip semua ya. Ini masih proses pergantian penjaga. Sudah selesai. Jadi sudah selesai pergantian penjaga dan kita sudah bisa berfoto. Oh, sorry. Wait, you have to line up, please. Line up, please. Antri. Ini antri. Nah, kita sekarang di sini sudah pukul 12, pengunjung semakin banyak. Kita lihat di sini sangat luas, tapi kita tidak dibolehkan untuk masuk ke sananya. Kita menyewa baju handbook ini harga 25 won, setara dengan 300 ribuan ya. Ini kita gunakan untuk berfoto-foto dan berkeliling selama 2 jam sama mereka, dan kita bebas untuk berfoto dengan pengunjung yang lain. Bahkan kita tadi sempat menyaksikan penggantian penjaga
Istana Raja setiap jam 11 dan jam 2. Karena kita sempat melihat gimana prosesnya dan itu kita nggak bisa masuk. Kita diberikan kesempatan untuk berfoto dan mengambil video dengan mereka. Sarangi. Hello. Nice to meet you. Hello.